Mata adalah jendela hati. Tanpa mata, maka jiwa kita akan kesulitan untuk mengenali dan memproses berbagai informasi visual yang berada di sekitar kita. Hampir semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari membutuhkan peran mata, mulai dari bangun tidur di pagi hari, hingga waktunya tidur lagi di malam hari. Penggunaan komputer, tablet, atau telepon genggam saat ini memang sangat meluas. Bahkan dalam sehari-hari, seseorang tidak lepas dari gadget. Tidak hanya orang dewasa dan orang tua untuk menunjang pekerjaan rutin, bahkan anak-anak untuk penunjang pelajaran di sekolah dan untuk permainan. Salah seorang dokter spesialis mata dan konsultan, Putu Budiastra, mengungkapkan banyak keluhan atau risiko penggunaan alat tersebut, baik yang tidak dilaporkan atau sudah dilaporkan melalui hasil penelitian. Jika digunakan secara berlebihan dalam jangka pendek, menyebabkan kelelahan mata dan berakibat mata perih, terasa sakit, berair, silau, pusing, sulit konsentrasi, sulit tidur, mata minus atau silinder. Sementara untuk jangka panjang dapat mengakibatkan katarak. Dokter Budiastra mengatakan, tips atau cara antisipasi mengurangi keluhan atau risiko penggunaan alat tersebut, diantaranya menjaga jarak komputer atau gadget, setting layar agar tidak terlalu terang, yang mengakibatkan mata cepat lelah, istirahatkan mata selama 5 menit setiap 1 jam untuk mengendurkan syaraf dan otot mata, sering berkedip agar bola mata lebih basah, mengkonsumsi buah segar, serta berolahraga. Pemirsa, menjaga dan merawat kesehatan mata sangat penting, mengingat mata termasuk dalam 5 indera terpenting dalam tubuh manusia. Tanpa mata, kita tidak bisa melihat keindahan dunia dan wajah orang-orang terdekat kita. Pegagan atau daun piduh merupakan satu jenis rumput liar yang memiliki khasiat obat. Tanaman ini banyak tumbuh di tanah kosong seperti ladang, sawah, dan tepi-tepi jalan. Nama lain atau ilmiah pegagan adalah Centella asiatica. Daun pegagan atau daun piduh bukan sembarang tumbuhan liar. Pegagan merupakan tumbuhan obat yang dapat berbunga sepanjang tahun,
memiliki banyak khasiat dan manfaat untuk kesehatan. Pegagan mengandung brahmosid, kalium, natrium, magnesium, kalsium, dan zat besi. Dari daftar kandungan tersebut, banyak kegunaan bagi tubuh, di antaranya mengobati sariawan dan panas dalam, sebagai pembersih darah alami, melancarkan air seni, meningkatkan sistem syaraf ingatan, menurunkan demam, meningkatkan tenaga dan stamina tubuh, mencegah dan menurunkan gejala stres atau depresi. Manfaat lain dari pegagan juga untuk antibakteri, tonik, antiinflamasi, hipotensi, insektisida, anti alergi dan stimulan. Pegagan juga berkaitan dengan kecantikan, yakni sebagai obat jerawat, krim atau salep dan dijadikan body lotion dan lulur. Salah seorang pembudidaya tanaman pidu, Made Yuliani mengatakan, banyak manfaat dari tanaman pidu ini karena mengandung kolagen tinggi yang berguna menumbuhkan sel-sel baru di kulit yang rusak, di samping mengandung ginkgo biloba, yakni membantu metabolisme otak. Pemirsa, selain enak dikonsumsi sebagai lalapan, pegagan juga dapat dikonsumsi dalam bentuk minuman herbal atau di Bali dikenal sebagai loloh daun pidu. Nah, pemirsa, masih penasaran bagaimana cara membuat minuman atau loloh daun pidu? Cara membuat loloh daun pidu sangat mudah. Pertama, siapkan 150 daun pegagan yang telah dibilas dengan air matang. Siapkan pula air 1,5 liter, jeruk nipis, gula batu atau madu, dan garam secukupnya. Dapat juga ditambahkan daun sirih jika tenggorokan Anda terasa kurang nyaman. Peras jeruk nipis, lalu airnya disaring dan di blender. Kemudian, masukkan daun pidu sedikit demi sedikit sampai halus dan masukkan sedikit garam untuk mempertahankan warna hijau daun pidu, lalu disaring. Lanjutkan hal serupa sampai daun pidu habis. Setelah disaring, campurkan gula batu atau madu sesuai dengan selera. Minuman atau loloh daun pidu bisa juga ditambahkan es sesuai selera Anda. Nah, pemirsa, membuat loloh daun pidu sangat mudah, bukan? Minum loloh daun pidu dengan es akan lebih terasa kesegarannya dan Anda bisa menikmatinya bersama keluarga dan teman sambil bersantai. Loloh daun pidu ini bisa diminum siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Pemirsa, setiap orang pasti ingin tampil cantik dan menawan dalam setiap kesempatan, sehingga berbagai tren kecantikan makin diminati masyarakat luas. Tak hanya perempuan ingin tampil cantik, namun juga para pria pun melakukan perawatan wajah agar memiliki wajah yang tampan dan menawan. Treatment atau perawatan di salon atau klinik tentu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Konsultan kecantikan Dr. Dewi Tini mengakui, tren kecantikan dan perawatan wajah kini semakin berkembang di masyarakat. Untuk bisa tampil cantik, tampan dan menawan setiap saat, memang diperlukan perawatan wajah. Bahkan saat ini, wajah tirus atau V-shape, hidung mancung, dagu lancip tetap,
Bibir seksi menjadi gambaran wajah ideal bagi setiap orang. Semua itu bisa didapat melalui perawatan atau treatment di klinik kecantikan, namun yang terpenting masyarakat diimbau tetap mengedepankan kesehatan dan keamanan. Dokter Dewi Tini juga mengatakan, di zaman sekarang untuk bisa terlihat cantik tidak mungkin tanpa menggunakan apapun. Justru wajah harus dilindungi agar terhindar dari paparan panas terik matahari. Nah, bagi Anda yang memiliki aktivitas padat setiap hari dan tidak sempat pergi ke salon, melakukan perawatan di rumah bisa dilakukan dengan mudah dan tentu juga murah. Perawatan wajah diperlukan agar wajah terhindar dari kotoran yang dapat menimbulkan iritasi seperti jerawat dan komedo atau menimbulkan kekusaman pada wajah. Ia menyarankan seorang wanita wajib memiliki perawatan home care, mulai dari pembersih, penyegar, pelembab, dan krim pelindung wajah atau sun protection. Seorang wanita sebaiknya itu harus memiliki produk home care, mulai dari cleanser, toner, moisturizing, sama sun protection. Itu adalah hal yang sangat basic yang memang harus kita miliki. Di samping juga, kita juga harus melakukan pengangkatan sel kulit mati, yaitu prinsipnya yaitu dengan peeling. Peeling itu tujuannya adalah mengangkat sel kulit mati agar terjadi regenerasi. Paling tidak basic yang harus dimiliki itu adalah seperti yang saya katakan tadi, cleanser, toner, moisturizing, sama sun protection. Untuk tambahan yang lainnya sesuai dengan usia dan kebutuhannya, seperti misalnya dia kulit berminyak, berkomedo, jerawat, kering, ataupun dia sudah muncul keriput. Selain melakukan perawatan home care, wajah juga dihindari dari panas terik matahari langsung, caranya dengan melengkapi penggunaan kacamata, payung, serta topi. Pemirsa, selain bermanfaat untuk tubuh, kentang merupakan salah satu jenis makanan yang mengandung karbohidrat yang cukup tinggi dan bisa menjadi sumber energi dalam tubuh. Selain itu, kentang juga dapat dijadikan sebagai bahan kecantikan kulit wajah. Kentang merupakan salah satu umbi-umbian yang dikonsumsi di seluruh negara, seperti Eropa dan juga Asia. Kentang sendiri banyak menjadi makanan pengganti nasi yang mengandung karbohidrat yang cukup tinggi dan bisa menjadi sumber energi dalam tubuh. Salah satu manfaat kentang adalah memenuhi kebutuhan serat yang diperlukan oleh tubuh karena memang kentang kaya akan serat. Keuntungan lain adalah sistem pencernaan menjadi lancar. Untuk metabolisme tubuh, kentang juga baik untuk dikonsumsi. Ada vitamin B6 yang terkandung di dalam kentang, sehingga manfaat kentang salah satunya berperan penting dalam memecah protein dan karbohidrat menjadi asam amino dan glukosa untuk metabolisme energi. Kentang sering dikonsumsi dengan cara direbus, dibuat perkedel, sebagai bahan sup, dan juga tumisan. Namun seiring dengan ilmu pengetahuan manusia, kentang dimanfaatkan sebagai bahan untuk produk kecantikan. Manfaat kentang untuk kecantikan kulit dan mencerahkan kulit secara alami. Caranya, parut kentang yang sudah dicuci bersih dan diaplikasikan untuk masker wajah. Tunggu sekitar setengah jam sebelum mencuci wajah. Tidak hanya membersihkan wajah, kulit akan menjadi lebih lembut dan bercahaya. Masker kentang juga menghilangkan bintik hitam di wajah, serta dapat menghilangkan kerutan wajah. Untuk menghaluskan dan mencegah kerutan, bisa juga digunakan sari kentang, sehingga kulit semakin sehat dan bersinar. Selain itu, kulit yang sering terbakar matahari juga bisa dirawat dengan kentang, hanya dengan menaruh atau menempelkan irisan kentang dingin di bagian kulit yang terbakar.